Amir Azikra, putra kedua almarhum Ustadz Arifin Ilham, dikabarkan meninggal dunia beberapa waktu yang lalu. Kabar ini langsung diungkapkan oleh kakaknya, Alvin Faiz, lewat unggahan di akun Instagram. Diduga penyebab meninggalnya Amir Azikra adalah penyakit liver. Salah satu penyebabnya adalah makanan. Lantas apa saja ya Mams, daftar makanan dan minuman yang dapat meningkatkan risiko penyakit liver? Tonton videonya sampai habis. Dan jangan lupa like, comment, share, save, dan subscribe YouTube Nagita Channel. Serta jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya juga ya. Berikut daftar makanan dan minuman yang dapat meningkatkan risiko penyakit liver. Minuman beralkohol. Minuman alkohol secara berlebihan menjadi salah satu faktor utama yang bisa meningkatkan risiko penyakit liver mumps. Akibatnya, liver meradang dan rusak secara permanen atau biasa dikenal sebagai sirosis. Maka dari itu, tolong batasi minuman ini. Makanan manis. Terlalu banyak mengonsumsi makanan manis juga bisa meningkatkan risiko penyakit liver. Melansir WebMD, gula yang masuk ke dalam tubuh akan diubah menjadi lemak sebagai energi. Semakin banyak lemak yang menumpuk dalam tubuh, semakin buruk kondisi liver ke depannya nanti. Gorengan. Gorengan pada dasarnya mengandung lemak jenuh yang tinggi. Terlalu banyak mengonsumsinya akan membuat liver sulit bekerja secara normal dan bisa berujung pada peradangan liver atau sirosis. Menurut Dietary Guideline for Americans, sangat direkomendasikan untuk mengonsumsi lemak jenuh di bawah 13 gram setiap harinya. Daging olahan. Melansir Eating Well, daging olahan seperti sosis dan daging asap ternyata juga mengandung lemak jenuh yang tinggi apabila dimakan terus-terusan. Oleh karenanya, pilihlah opsi daging tanpa lemak untuk tetap menjaga kesehatan liver. Makanan ringan. Moms, jangan asal membeli makanan ringan kalau tak mau terkena risiko penyakit liver. Melansir WebMD, makanan ringan biasanya mengandung gula, garam, dan lemak yang tinggi. Makanan jenis ini justru bisa meningkatkan risiko penyakit liver tanpa disadari. Nah, itu dia 5 makanan yang bisa meningkatkan risiko penyakit liver. Mulai batasi konsumsinya demi jaga kesehatan tubuh ya, Moms. Wow.